indikasi jelas bahwa tidak akan mungkin satu putaran. Weh, rupanya jelas. Ada yang sudah mulai PDKT untuk dua putaran kedua. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dianggap sedang melakukan pendekatan dengan Capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dalam debat. Hal itu terlihat saat Prabowo 3 kali mengucapkan sependapat dengan Ganjar Pranowo. Bahkan ia mengatakan bahwa ia dengan Ganjar Pranowo seperti satu buku dan satu guru. Hal itulah yang memperkuat jubir Anies Baswedan bahwa Pilpres 2024 tidak mungkin satu putaran. Tapi sebelumnya aku mau bilang, ini tadi memang kelihatan deh kalau misalnya team up-nya tuh antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar team up banget. Betul. Iya kan? Baca bukunya yang sama. Baca buku yang sama. Gurunya sama. Saya economic setuju. Headman. Sementara kayaknya tadi tuh Mas Anies tuh konsisten nyerangnya kok Pak Prabowo loh. Serangan Mas Anies ke Mas Ganjar paling tadi dikit, satu. ASEAN. Itu pun nyampeinnya kayaknya agak lempeng. Kalau mau ke Pak Prabowo tuh selalu kayak mancing-mancing gitu gak sih? Gue pengen nanya nih. Awalnya, Prabowo sempat mengungkapkan bahwa dirinya merasa banyak kesamaan gagasan dengan calon presiden nomor urut 1, Ganjar Pranowo. Kesamaan gagasan itu menurut Prabowo terlihat dari sejumlah pernyataan Ganjar yang dinilai cukup rasional di agenda debat tersebut. Bahkan, Prabowo juga berkelakar bahwa Ganjar satu guru dan satu buku dengannya. Pernyataan Prabowo soal satu guru satu buku tersebut pertama kali muncul merespons sejumlah gagasan Ganjar terkait Indonesia memerlukan kekuatan baru dalam rangka menopang loncatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini seperti sebuah alur yang barangkali tidak diduga oleh Pak Prabowo. Dalam dugaan saya, yaitu dia kan dari awal itu mengajak seakan-akan satu kolam dengan Ganjar. Ingat nggak? Iya, iya. Saya setuju banyak dengan sependapat awalnya dengan Anda. Ya, ya. Jadi seakan-akan kita berdua sependapat nih, ya. Sama Anies beda. Ya. Tiba-tiba di tikungan terakhir, ya. Ganjar tuh tegas loh. Ya, ya. Mula-mula saya yakin dengan Anda, tapi saya meragukan Anda. Padahal saya rasa tindakan Anda gegabah. Gitu. Ya. Jadi mencetak gol pada injury time ini, hat-trick tuh, jangan di injury time lah, detik-detik terakhir. Dan itu memang strategi yang barangkali sudah direncanakan demikian rupa. Ganjar menyebut bahwa salah satu kerjasama yang harus dibangun, yakni dengan mendorong produksi baterai dalam negeri dengan bahan baku nikel. Prabowo mengaku sepakat dengan pernyataan Ganjar lantaran karakter seorang pemimpin dapat dinilai dari cara-cara mengambil putusan. Di sisi lain, Prabowo menyinggung Bali Anies dengan menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah seorang pemimpin yang hanya cakap berbicara namun tidak bisa memberikan contoh yang baik. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun. Ya itu. Ganjar begitu tega mematahkan hati Pak Prabowo yang sedang mencoba bermesra-mesra mendekati. Saya setuju, kok di akhir di segmen ini Anda terlalu gegabah. Namun, di akhir sesi debat, Ganjar melancarkan serangan kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Hal itu yang membuat Prabowo akhirnya terlihat ketus saat konferensi pers. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya, mereka pertama, datanya banyak yang salah, keliru.